Let's go lanjut. Hari Minggu wang apa kurap dan sapa nuan atau masih apa gede baik tentu wis cukup iya pun limang tidak nih wis padang losok alus bulani bapak nasi ngasih kumat gatel-gatel karena bani nangene ini udah sektor sapi penangkapan baik seperti gelap gagal dan gelap ngerti hasil tapi karo rata bergantung kios tapi selan-selan pak beca ya. Oh, diborong. Satu, dua, tiga, empat. Ya, nggak ngerti ini. Jenis-jenis sapi. Itu tapi, kenapa? Capek dia tuh, capek nunggu pembeli. Nunggu yang punya. Padet ya, sampai nggak ada tempat. Iya. Kayak kebo ya. Iya. Kebo lebih lebih kecil, lebih pendek. Cuma iya. Tuh sapinya tuh. Sini Kak. Mas apa kayak asal kok kapal. Tapi kan oh, didiriin. Kurangnya sih tenang kapal. Ada kapalnya kali ini Pak Singora mari-mari bantu baru ampun. Ya, nang kene kesetiaan ya ampun. Sakit apa ya? Waduh. Apa nih lemes? Waduh. Kasihan kok. Kenapa ya? Macet kita apa gimana? Kalau jatuh mah kepalanya bisa naik ya. Ini kepalanya. Lemes. Sapinya lemes. Bismillah. Yo, ayolah minggir, mundur kae. Oh, alah, lemes. Ayolah mundur kae. Oh, alah, sakit. Kenapa ya? Tiba-tiba. Jadi kita belum tahu persis ya ini kenapa sapinya sampai seperti ini. Apa dia? Kelara ya? Kelara. Kelasi ya. Langsung jaga ini. Perlu ya bisa. Perlu kan? Tuh. Yang mana menyak? Oh iya menyak. Jalannya beda. Oh alah. Lagi bete. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kegedean perut. Anu, kawakan apa kegedean awak. Wis, ayem. Gede banget. Istilahnya anu lagi bete dia. Ada yang Bapak, harus sesek banget sih kok ini ya. Iya, kesesekan. Orang sambekan. Kesesekan. Lemes masih. Apa sih napi gue, Pak? Napi gue kan anak gue. Iya. Mas. Yo. Jadi akhirnya dipindah ke sebelah sana. Ternyata sapinya itu males. Mungkin karena terlalu sesek. Sebelah sana terlalu sesek. Jadinya lemes. Terus pindah sebelah sini yang lebih longgar.
Tapi termasuk besar loh sapi ini. Gede banget. Termasuk besar. Lagi hamil apa ya? Oh iya, jangan-jangan iya. Lagi hamil. Lihat perempuan apa laki? Perempuan nggak ada itunya. Oh perempuan. Perempuan itu? Iya perempuan. Lagi hamil. Lagi ada hamil berarti ya? Ini juga lebih gede nih. Mantep nih. Iya. Montok. Oh montok. Ya padanya gang ya. Montok. Jadi kalau itu apa? Yang dikurban kan yang cowok kan ya? Cowok. Yang cewek nggak boleh. Jenisnya kelihatan ya badannya ya. Iya. Presisi. Padet. Padet. Presisi namanya polisi. Presisi. Kalau ini jenis lain. Mantap tuh, limosin. Limosin jenisnya apa ya? Limosin. Limosin atasnya lurus itu loh. Lurus. Iya jenisnya limosin. Itu limosin. Limosin ini ya. Limosin metal. Oh, limosin metal itu satu jenis, bukan limosin sendiri, metal sendiri. Aku masih belum ngerti jenis-jenis sapi. Lagi belajaran. Keren, cakep ya. Sapi limosin. Iya ya. Dia panjangnya ke bawah atas. Padet tapi isinya itu. Padet. Iya. Yeah. Emang kelihatan ya bedanya. Iya. Sama sapi apa yang putih itu namanya? Peo. Kerakannya juga beda. Dia lebih tenang. Ya, yeah, jadi kepengen ternaknya usaha sapi saya. Oke lor, gitu aja. Sampai ketemu lagi. Kalau yang mau pengen nengok-nengok pasar hewan Gombong hari Selasa dan hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan payu, dan rame.